Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alad dholimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Istighosah Al-Quwah rahimakumullah. Mengawali pepanggian kula lan panjenengan wonten malam Jumat ingkang mubarokah menika, monggo sareng-sareng donga teng ngarsanipun Allah, mugi-mugi sedaya jamaah dipun paringi sehat, dipun paringi kuat, dipun paringi panjang umur, murah rezekinipun Allahumma amin. Wa salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki kathah ugi barokah supados saged kula siaran wonten ing Mekah ugi Madinah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pejah kula husnul khatimah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah wa masalli ala Muhammad wa masalli ala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalam kehidupan ini kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berdoa, mohon selamat bahagia dunia, selamat bahagia di akhirat, sekaligus terbebas dari siksa neraka. Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Surah apa, Pak? Al-Baqarah ayat 201. Dari ayat 201 ini tidak terlepas akan ayat 200 yang sebelumnya. Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ada sebagian manusia itu yang berdoa, ya Allah, berikanlah kami keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia. Maka Allah menjawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka baginya tidak ada bagian sedikit pun di hari kiamat. Makanya dalam hidup ini model manusia itu dibagi menjadi 4 model dalam kehidupan. 1, ada manusia itu dunyane seneng, duwite akeh, kendaraane akeh, omahe akeh, koncone akeh, pokoknya serba akeh, serba cukup, bojone akeh, akeh, situ, pokoknya serba akeh, cukup seneng sembarangane. Tapi di sisi lain, sholat gak gelem, entar ngaji gak gelem, istilah usah saulan pisan ya gak tau budal. Pokoknya urusan gawe akhirat gak gelem. Lah ngeten iki berarti donyone penak, ning akhirate engko ora penak. Ada model manusia yang kedua ini, donyone gak patek penak. Donyone gak patek seneng, duwe ora patek duwe. Omah ora duwe, kendaraan ora duwe, kadang bojo ya ora duwe. Enten sing bojo gak duwe ini. Enten dudo. Dudo kata dudo. Ayo dunyone iki wis gak enak. Tapi salate sregep, ngajine sregep, istighosae sregep, silaturahime sregep, ibadahe sregep. Lah ngeten iki ning dunyone gak enak, insyaallah ning akhirate bakal kepenak. Model manusia yang ketiga, genten tendonyone iku sepoe nak pol, sembarang duwe, sembarang kecukupan, ibadahe yo temenan, ngaji sregep, zakat sregep, infak sregep, sedekah sregep, istighosa sregep, ziarah sregep, ibadahe pul temenan. Ngeten iki dunyone penak, insya Allah neng akhirate nggih penak. Muga-muga seluruh jamaah niki kados ngoten. Allahumma amin. Sing nomor sekawan niku ngenten model tiyang urip niki sing ning donya iki wis gak penak. Duwe ora duwe, omah ora duwe, kendaraan ora duwe, kanca ya ora patek duwe, tapi
Bosu gak duwe pisan. Komplit gak enak wis. Komplit pol gak enak. Tapi mbek kanca gregetno, ambek tangga gregetno, dalane ning masjid ya gak ro. Dalane ziarah ya gak ro. Pokoke isih go saya gak tau melok. Ngeten iki wong sing keloro-loro, donyane loro, ning akhirate ya bakal loro. Jamaah kang hormati, makane donga niku sing paling lengkap tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 201 tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rumiyin iki enten cerita asisten pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari mau beli keperluan Rasulullah. Ketika berjalan, asisten Rasulullah ini menoleh ada rumah kosong. Rumah kosong ini terbuka. Ternyata di dalamnya ada wanita yang telanjang dan sedang mandi. Sampai kira-kira ya nopo, pas melengak ono wong wedok adus. Kira-kira cocok nopo mboten? Lah kok malah. Lah niki bedane sahabat Nabi mbek umat Nabi. Sahabat Nabi ketika melihat seperti itu menyesal luar biasa. Getun kena opo aku mengkok melengak, andekan aku menggak melengak ora bakal dosa. Hatinya sedih, gundah gulana. Di tengah kesedihan itu punya ketakutan luar biasa. Jangan-jangan ketika dosa saya ini terekspos, lalu ayat Allah turun mencela nama saya sebab saya sedang berdosa. Pada saat hati yang sedih, gundah gulana itu, dia bertekad meninggalkan rumah Rasulullah. Dia pergi jauh, naik ke atas gunung di antara Madinah dan Mekah supaya tidak ada ayat yang turun mengenai kesalahan dan dosa besar yang telah ia perbuat. Wa masya Allah Muhammad. Maka di atas gunung itu berhari-hari menyesal, sedih. Rasulullah akhirnya ya bingung. Iki sahabatku ning ndi? Asistenku iki ning ndi? Pirang-pirang dino kok gak ketok. Ditanya kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun gak ngerti ya Rasulullah, di mana asistennya jenengan itu. Karena ini Rasulullah, maka Malaikat Jibril datang kepadanya. Ya Rasul, asisten pribadi ini jenengan itu wonten gunung. Maka Sayyidina Umar bin Khattab langsung dipanggil Rasulullah agar segera menjemput asisten pribadi Rasul sekaligus sahabat Rasulullah itu. Sampailah dia ketemu dengan orang itu. Pada saat ketemu itu, Sayyidina Umar merayu agar dia mau pulang sebab ditunggu Rasulullah. Namun asisten pribadi ini pun ngotot tidak mau pulang. Saya enggak mau pulang. Saya takut, saya menyesal, saya dosa besar. Bagaimana kalau nanti Rasulullah marah? Bagaimana kalau nanti ada ayat Allah yang turun mencela nama saya? Nama saya akan diabadikan dalam Al-Quran. Ya nak diabadikan baik, diabadikan jelek. Saya enggak mau pulang. Saya datang ke sini atas perintah Rasulullah agar engkau sahabat Rasul, asisten Rasul menemui Rasulullah. Oke, saya mau menemui Rasulullah. Asalkan pada saat saya menemui Rasulullah, Rasulullah sedang dalam keadaan sholat. Maka permintaan pun itu dituruti. Dia pulang dan ketika di rumah Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan sedang sholat. Wa masyaallah Muhammad. Oh masyaallah. Setelah selesai sholat, Rasulullah segera menanyakan kepada asisten pribadinya, kamu ini kenapa? Kok meninggalkanku tanpa pamit kepada diriku? Wahai Rasulullah, saya ini orang kotor, saya ini orang salah, saya ini melakukan dosa besar. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah
saya sudah mengajarkan kepadamu doa yang lengkap. Tatkala doa itu kamu baca, maka sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata orang ini pun menjawab, terlalu besar dosa saya ya Rasulullah. Saya khawatir dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Maka hari berganti hari, kiranya orang ini jatuh sakit. Pada saat jatuh sakit, Rasulullah segera datang ke rumahnya. Setelah ketemu dengan orang ini, Rasulullah sebagai menunjukkan kasih sayangnya, cintanya kepada asisten pribadinya ini, kepalanya diangkat, lalu ditempatkan di pangkuannya. Ketika ditempatkan di pangkuannya ini, orang ini ternyata tidak senang. Dia menghindar dari pangkuan Rasulullah. Diangkat lagi, dipangku lagi, menghindar lagi dari pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu ini kenapa kok terus menghindar dariku? Saya malu ya Rasulullah. Saya ini orang kotor. Saya ini orang yang berlumuran dosa. Tidak pantas kepala orang yang berlumuran dosa itu berada di pangkuan orang yang mulia, berada di pangkuan orang yang suci, berada di pangkuan orang yang dicintai oleh Allah. Saya malu ya Rasul. Subhanallah. Lalu apa yang kamu minta pada saat ini? Saya hanya ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah ya Rasulullah. Ketika niat dan keinginannya itu disampaikan, tidak selang berapa lama Jibril pun datang memberitahu kepada Rasulullah bahwa Allah telah mengampuni dosa sahabatnya itu, bahwa Allah telah melebur dosa asisten pribadi Rasulullah itu. Pada saat kabar gembira itu disampaikan, gembira luar biasa, riang gembira, bahkan ekspresinya lebih gembira dibanding Maroko memenangkan Spanyol. Senengi luar biasa, wes seneng. Ketika seneng itu, ketika seneng itu, gak selang berapa lama dia pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wa masyalli ala Muhammad. Wa masyalli. Dari kisah ini, apa yang kita bisa tarik kesimpulan? Yang pertama, bahwa kita ini harus tawadhu' kepada Rasulullah. Orang ini kepalanya dipangku, bahwa mangku itu kemauan pribadinya Rasulullah. Tapi dia merasa kotor, akhirnya dia menghindarinya. Bagaimana dengan kita? Kita ini mulutnya sering mengucap, ya Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mulut kita ini sering mengucap nama orang yang dimuliakan oleh Allah, nama orang yang disucikan oleh Allah. Tapi pada saat yang sama, mulut ini, ya saya seneng rasani wong. Solawate banter, mitnae tonggo, ya pancet jalan. Solawate banter, adu domba terhadap sesama, nggih tetep jalan. Makanya di zaman akhir ini sing sar katakan, ada dua hal yang sulit dicari di zaman akhir. Satu, mencari teman yang setia. Zaman akhir ini sulit mencari orang teman setia. Koyoke kanca, koyoke bolo, tapi gak mesti nek ning gurine gak ngrasani awak dhewe. Ini menunjukkan bahwa semestinya dan seharusnya kita lebih banyak curhat kepada Allah dibanding curhat kepada sesama manusia. Sebab sing dipercaya sakniki niku wis angel. Satu. Yang kedua,
Dari kisah tadi, orang yang beriman ini betapa sangat takut tatkala melakukan dosa. Seakan-akan ada gunung yang mau roboh, meroboi dirinya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin agar tidak kena robohan gunung itu. Ini bedanya orang yang beriman beneran dengan orang munafik. Orang munafik itu cirinya kalau berdosa itu biasa-biasa saja. Makanya kula jenengan nak mari dosa kok biasa-biasa saja, iku koyok-koyoke mambu sipate wong munafik. Dan iku harus jujur. Sebab ciri orang yang beriman itu tatkala dosa dia harus menyesal, takut, khawatir siksa Allah segera turun. Tapi kalau orang munafik berdosa itu seperti hidungnya ada lalat, kemudian secepat kilat ujung kukunya bisa mengusir lalat itu. Saking gak krosone, saking gak menyesale dosa yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita tarik dari kisah tadi adalah betapa Allah tidak kehilangan cara untuk memuliakan seseorang. Karena di akhir kisah tadi ada kisah bahwa pada saat meninggal dunia, Rasul dan para sahabatnya segera memandikan, kemudian mengafani, mensolatkan, mengkuburkan. Tatkala Rasulullah mau beranjak dari tempat itu, dia kakinya ini meninggalkan tempat itu sambil berjinjit-jinjit. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau ini? Seperti menghindari sesuatu hal yang berharga, sambil engkau berjinjit-jinjit meninggalkan tempat ini. Rasulullah pun menjawab, wahai sahabat, ketahuilah, di saat ini, di sekitaran jenazah ini, ribuan malaikat diturunkan oleh Allah khusus untuk mendoakan orang ini. Wa masyaallah Muhammad. Oh, masyaallah. Padahal orang ini rumahnya terpencil. Tidak banyak yang mensolati, tidak banyak yang mengkuburkan, tapi kalau Allah ingin memuliakan seseorang, tidak kehilangan cara. Dia Allah menurunkan ribuan malaikat khusus datang untuk mendoakan jenazah itu. Makanya kalau hidup ini mau dimuliakan oleh Allah, sebisa mungkin kita takut melakukan dosa, dan sebisa mungkin tatkala terlanjur dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.